Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku dah unboxing accessories yang aku beli. Accessories GoPro Hero 7 Black yang aku beli di Lazada. Okay, kita akan start sekarang. Okay, ini adalah salah satu benda yang penting bagi aku untuk letak GoPro ni. Tapi aku rasa benda ni besar. Dia macam saiz laptop. Siapa yang beginner macam aku mungkin okey lah kot. Siapa yang dah pakai GoPro lama tu mungkin dia dah menyampah kot nak bawa beg besar-besar ni kan. Okay, jom kita tengok dia bagi apa kat dalam. Dia bagi apa ni. Itu dia. Aku selera letak ni, cuma nak kena buka macam-macam. Okay, kita go satu-satu. Benda ni skru untuk kita letak dekat mount skru dia. Aku tak sure lah apa-apa, kena semak balik. Ada sekat ni tiga. Lepas tu kita ada ni dan yang ni. Benda ni dia duduk sekali dalam sekali lah, datang sekali macam ni kot. Okay, yang ni untuk kita letak dekat mana, meja ke apa ke. Okay, satu. Okay, ada tripod. Tripod ni yang best dia boleh bengkok-bengkok ni. Okay, bengkok ni kaki apa semua. Ikut lah kalau tak rata, so kita boleh adjust lah. Okay, macam bagus eh, macam nice. Boleh letak dekat mount juga ni. Next kita ada, oh, ada lagi benda ni. Empat dah. Lima. Yang ni apa? Yang ini untuk letak dekat, aku tak sure lah. Dia datang satu ni je. Tapi nanti kita tengok eh. Next kita ada benda ni. Yang ni letak dekat kepala. So kalau macam hang naik motor ke, main mountain bike ke, hiking ke apa ke, ni mungkin sesuai lah untuk letak dekat kepala. Next kita ada, eh, kuasa aku tahu ni benda apa. Kita buka eh. Ni aku tahu untuk apa. Yang ni dia untuk dengan benda ni tadi. So kita kena ikat depa dua ni. Kuasa yang ni untuk tangan. Okay, untuk letak GoPro kat tangan. Oh, yang ni. Kalau pakai helmet, letak curve mount ke helmet, dia letak macam ni. So, GoPro tu rakam ke hang macam tu. Next, kita ada, oh, yang ni macam menarik. Yang ni aku baca description dah. Betul, Allah Akbar. Yang ni untuk hang main dalam air, dekat laut ke, dekat air terjun ke. So benda ni dia macam pelampung lah untuk GoPro. Kalau hang terlepas, GoPro hang akan terapung lah. Sebab tu dia warna kuning. Dia warna kuning supaya hang boleh nampak benda ni daripada jauh. Dan ni dia ada punya tali ni untuk letak ikat kat tangan juga kot. Tapi dinasihatkan GoPro ni walaupun waterproof ke apa-apa, dia kena pakai apa, untuk air punya casing tu. Benda ni aku tak ingat nama benda ni apa. Kita ada next lah. Suction cup sekali dengan GoPro punya punya mount. Benda ni untuk letak kat cermin kereta, nak rekam perjalanan hang ke, nak rekam waktu hang tengah sembang ke apa kan. Ni berfungsi untuk itu. Next kita ada banyak-banyak ni. Ni J, panggil J mount. Nampak dia macam huruf J. Sini ikut J. Okay, yang ni untuk letak dekat mount GoPro, letak atas ni. Benda ni masuk slot dalam mount. So ni pun sama fungsi dia. Yang ni pun sama. So kat sini dia ada J, dia bagi dua. Ni dia bagi satu. Bagi dua juga. Dan yang ini adalah GoPro mount. Ni flat. Flat mount. So kita yang ni. Ni flat mount. Ni curve. Ni curve mount. Flat dua. Curve satu. Oh, curve dua. Yang ni dia punya 3M. Dah pakai flat, dia bagi seorang satu. So sini depan, ni depan juga. Oh, yang ni ada pun yang sama. Curve. Yang ni bagi curve mount. Dua curve mount.
flat duty. Dua juga. So total kat sini ada yang rotated. So total kat sini ada 4 curve mount, ada 4 flat mount. Sama juga dengan dia punya double sided, dia bagi semua satu juga. Next kita ada polisinya. Kita ada yang ini chest mount. So hang galas lah benda ni, macam galas. So benda ni duduk kat sini nanti. Pun sesuai untuk naik motor, kereta. Kereta aku ingat kalau hang letak kat sini mungkin dia nampak level dashboard je kot. Mungkin tak nampak sangat cermin depan tu. Tak try lagi. So tapi fungsi dia yang ni letak dekat chest, dekat dada. Kita ada, oh ni monopod. Monopod ni semua orang tahu. Ni. Okay dah settle. Yang ini dia bagi apa ni? Saya ada tali-tali lagi. Ni pelekat dia. Dia letak kat sini. Tapi benda ni macam ni. Ada lubang pula. Tak sure. Betul dia ada tali. Yang ni aku tak tahu benda apa. So kita copy dulu sebab tak tahu sangat kan. Yang ni. Oh ni yang kat tangan tu. Ni tangan mount. Tangan mount aku tak tahu nama dah. Macam tu. So aku boleh jalan dengan lenggang sambil bawa punya GoPro. Then kita ada anak aku kacau. Lagi lah, lagi tak layan dah. Tidur ketuk pintu tu. Terabur habis. Yang ini ni special. Ni kita letak dekat bersikal. Handle bersikal, handle motor boleh. Ni dengan dia punya. Ada lagi. Tu dia punya banyak. Dia suruh hamba ulam buat benda ni. Dan segala dia punya keperluan lah untuk benda ni. Ni ada. Ni benda ni. Semua yang berusulkan benda yang ni untuk masuk dalam dia. Okay. Kita ada sini. Curve mount lagi 3M sticker satu. So curve mount kat sini ada 5. Okay, yang ni dia punya tapak untuk kita letak dekat tripod ni. Yang ni macam biasa tadi, selitkan benda ni di mount, curve ataupun flat mount. Ada lagi last item. Kita tak tahu apa ni, sticker ke apa. Apa dia bagi ni ya? Kita buka lah. Buka. So kau tempat jelas ni screen protector. Kain saja ke apa? Tak sure lah ni benda apa. Oh untuk ni kot, untuk kita cuci dulu surface yang kita nak dekat tu, helmet ke dashboard ke apa ke. Ni kot aku rasa lah. Lepas tu ada silica gel. Silica gel ni untuk tak nak bagi benda-benda serangga tu. Oi, kejap. Alamak, ada benda jatuh kat bawah. So, last kali kita ada bag. Bag ni macam ni. Aku ingat ke foam sangat benda ni. Tapi dia macam biasa je, lembek-lembek macam ni kan. Dia lembek macam ni, bag ni agak besar lah. So, aku harap benda ni berguna untuk simpan GoPro. Tapi benda ni dia tak pegang betul lah. Mungkin kena custom kot. Beli span ni yang keras sikit lah. Tu hang ikut balik slot ni custom untuk masukkan kita ke GoPro. Itu saja packaging biasa-biasa aja. Span ni pun biasa aja, lembek lah macam tu. Lepas tu dekat bag ni dia ada macam poket kat sini untuk kita letak benda-benda ni lah. Okay, so itu saja untuk video hari ni. Aku rasa benda ni banyak kegunaannya kalau hang guna semaksimum mungkin. Tapi aku rasa mungkin aku ada benda yang aku tak guna kot, macam benda-benda ni lah. Yang ni mungkin jarang pakai lah. Ok, itu saja untuk video kali ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, share, like. Ok, assalamualaikum.